Pak, bisa dijelaskan Pak kegiatan hari ini Pak, DPC Perjuangan, DPC Perjuangan? Iya, hari ini DPC PD Perjuangan Kabupaten Cilacap melaksanakan salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno. Jadi tanggal 6 tahun 1901 itu Putra Sang Fajar dilahirkan. Hari ini kita tumpengan mensyukuri karena sebagai anak ideologis PD Perjuangan, tapi Bung Karno terlahir memberikan banyak manfaat untuk bangsa Indonesia sebagai sang proklamator. Bahkan ide dan gagasannya Bung Karno dalam ekonomi berdikari menginspirasi sehingga menjadi perjuangan hari ini dan ke depan. Hari ini PD Perjuangan memulai kegiatan dengan sarsean, dan masih ada kegiatan yang lain sampai akhir bulan berkaitan dengan Bulan Bung Karno. Tadi disebutkan tidak hanya di DPC tetapi juga sampai ranting Pak kegiatan ya, ini. Karena arahan petunjuk instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat, kegiatan ini bersama-sama dengan masyarakat di desa-desa. Basis kita di desa. Kalau ini pusat komando pergerakan PD Perjuangan, besok kegiatan di sana termasuk yang penanaman pohon, kegiatan bakti sosial, penyemprotan disinfektan dan semuanya. Dan kita akan menjadi pelopor ide, gagasan, pemikiran, pergerakan. Di akhir bulan ini kegiatannya, insya Allah kita juga akan mengajak bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat, terutama partai politik, untuk melakukan kegiatan. Bung Karno bukan hanya milik kita, milik semuanya. PD Perjuangan sebagai anak ideologis akan menjaga marwah ini di dalam, terus mempertahankan ide gagasan Bung Karno, termasuk ideologi Pancasila yang diganti oleh Bung Karno. Terima kasih. Ini selain acara ini kami ingin menanyakan di sesi kemarin itu ya, PDI Perjuangan kelihatan mendapatkan iklan gratis ini yang kaitannya dengan sama-sama kader PDI Perjuangan antara Mbak Puan dengan Pak Ganjar, ini gimana tanggapannya nih Pak? Jadi kaitan pilpres, pencalonan, yeah, itu semua menjadi kemenangan dalam Kongres PDI Perjuangan, sudah disampaikan, disebutkan dan jadi keputusan bahwa kemenangan penuh di Ketua Umum. Kalau ada hal-hal yang terjadi, dinamika internal biasa di dalam satu rumah tangga. Tapi prinsip, kalau ada yang melihat bahwa PD Perjuangan ada perpecahan, tidak ada. Orang di dalam rapat di DPD, pada saat ada perdebatan, sampai ada walk out sekalian, bukan berarti sebuah permusuhan. Itu bagian dari dinamika. Ya. Gak ada masalah PD Perjuangan, tapi kembali soal pilpres yang masih lama. Kemenangan penuh ada di Ketua Umum DPP PD Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri. Dan kita yang di bawah menguatkan barisan, merapikan barisan, siap tempur kapan dikomando. Meriah. Pak, tadi sama tapi dinamikanya kan sudah mulai sekarang. Iya, iya. Tapi untuk yang mau maju atau baik itu dari kader ataupun bukan, itu diminta untuk sabar atau seperti apa? Oh, iya. Jadi begini ya, yang namanya pilkada itu kan kalau ada orang ingin juga jangan dicemooh menjadi ambisius, gak usah. Kalau ada orang yang berkenan maju, sah-sah saja. Hanya proses hari ini seperti yang kita lihat, Komisi 2 baru selesai dengan KPU berkaitan dengan bulan dan tanggal, berarti 28 Februari kalau nggak salah ya, untuk pemilu, dan 28 November untuk pilkada. Hasil pemilu itu dipakai untuk pilkada, sehingga belum ada hari ini partai mana yang bisa mengusung diri, partai mana yang harus apabila menggunakan hasil pemilu 2024. Tentunya
perlu saya sampaikan, semua partai politik kalau mau mengakui sekarang lagi merapikan barisan. Ibarat kendaraan, semua partai politik lagi menata supaya nanti bisa dipakai, dipakai di dalam mengusung yang menjadi calon bupati. Maka saya perlu menyampaikan, siapa saja baik kader partai maupun eksternal yang mau maju mensejahterakan masyarakat dengan menjadi bupati lewat PD Perjuangan, harap bersama kita. Nanti ini kendaraan lagi ditata untuk bertempur di Februari 2024 yang selalu dipakai untuk mengusung di November 2024. Kalau hari ini kereta kendaraan yang mau dipakai lagi diperbaiki, kita tergopoh-gopoh mencari calon, sepertinya berarti. Tapi sekali lagi PD Perjuangan partai terbuka ya. Satu contoh Surabaya. Surabaya jelas wali kotanya yang terpilih, wakil wali kotanya jelas kader partai. Ternyata yang diusung bukan, karena pertimbangannya DPP adalah banyak faktor, ada survei dan segala macam, dan ada kemampuan di dalam mensejahterakan masyarakat di kabupaten atau kota yang menjadi pilihannya, ya. Oke. Artinya Cilacap juga tidak menutup kemungkinan. Sangat tidak menutup kemungkinan. Terbuka, PD Perjuangan partai terbuka, siapa saja boleh, dan kader saya jamin di Kabupaten Cilacap rekomendasi, siapapun yang dikasih rekomendasi oleh DPP, kita bergerak satu komando. Sekali lagi, hari ini sedang merapikan barisan supaya nanti Agustus insya Allah sudah selesai semua, barisan siap bertempur di Februari, hasil Februari, supaya bisa mengusung bupati dan wakil bupati di November 2024. Jadi terlalu dini kalau hari ini tergopoh-gopoh. Tapi yang mau maju yang menyiapkan diri, iya. Dan kalau ada orang yang ingin nyalon, jangan dicemooh menjadi orang yang ambisius dia. Oh, mereka juga sudah mulai harus berinteraksi. Hanya saja kalau PD Perjuangan lagi berbenah merapikan barisan. Begitu ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Banyak juga ini kadernya Bapak tadi mengyelirkan nama Bapak, topik bupati ini gimana ya Pak? Oh ya, barangkali di internal ada yang berpikir, wah kalau begitu ketuanya. Terus nanti mungkin ada yang berpikir ngambil tokoh ahli di luar, mungkin. Dan itu dinamika. Tapi intinya komando nanti ada di surat rekomendasi. Rekomendasi berarti perintah untuk memenangkan dan mengamankan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Sukses selalu. Merdeka. Merdeka.